Selamat berjumpa kembali bersama Kopi Manis 76 Ceneleh Wisatalan Pedesaan. Kali ini Kopi Manis 76 menyuguhkan 4 wisata terbaru ya di Kabupaten Kuningan. Yang pertama adalah Tresha, salah satu kedai dan wisata kuliner yang berada di Jalan Lingkar Timur ya, dengan pesona view-nya Gunung Ciremai. Selain itu kita bisa menikmati suguhan menu-menu yang berada di kedai Tresha ini ya. Ini salah satu tempat yang memang tidak jauh. Yang kedua adalah Villa Singgasana Cafe dan Etri, salah satu tempat yang tergolong terbaru ya di Kabupaten Kuningan. Selain sewa-sewa villanya juga di sini ada kedainya juga ya. Dan kita bisa nongkrong asik di sini bersama keluarga. Yang ketiga adalah Cafe Balong ya, atau kedai kopi Balong yang berlokasi di Cilimus ya lokasinya. Dan ini di Desa Bojong. Suasananya sangat sejuk, indah ya. Alamnya juga nuansa pedesaan. Desa Bojong kini memiliki destinasi wisata kuliner yang berada di kedai kopi Balong dengan suasana yang cukup sejuk dan nyaman untuk kita berwisata kuliner berada di sini. Dengan pesona airnya dan ikan-ikannya kita bisa menikmati alam pemandangan. Yang keempat adalah Agrowisata Pakuan, salah satu tempat wisata di kaki Gunung Ciremai di daerah Pejambon yang memiliki pesona indahnya alam pedesaan. Oke sahabat Kopi Manis 76, terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat, dan salam Kopi Manis 76, salam wisata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.